Halo guys, balik lagi dengan aku Kelly. Hari ini kita akan main Schoolboy Runaway lagi. Ya. Jadi waktu itu kita kemarin itu kan, kita itu mau mencoba untuk nge-solve itu kan. Dan ada yang bilang kalau tasannya itu di meja guys. Ya, benar sih emang. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya kadang itu dia itu bisa berbeda-beda loh guys. Misalnya apanya gitu, kayak misalnya apanya gitu. Apa lagi tuh, kayak bisa berbeda deh lokasi barang-barangnya. Misalnya kayak anti-fat grease remover, I don't know, gak tau lah itu apa. Ngoceh aja ini bapaknya. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Oh ya, bapaknya sadar gak? Oh ya, kan ini gak bakal sadar. Oke, okay, aku mau ambil dulu makanan bapaknya. Yuk kita nonton bentar yuk. Ah, bagaimana? Itu, nge. Itu, oke, stop. Kecil. Ini kecil apa tuh? Ah, petu. Kenapa? Lum. Yes. Light bulb, guys. Belum ketemu. Light bulb. Sekarang, aku mau cari lagi barang-barang yang berfaedah. Cina. Oke, pasti gak ada di sana. Pasti gak ada sesuatu. Yes, ini ada pentingnya. Guess what? Aku bakal mikir sesuatu dulu. Cara pintar pertamanya adalah, oh ya, kamar itu terkunci ya guys ya. Jadi kita gak bisa buka. Tapi kita bisa nyari. Oke guys, salah satu tips untuk membuka kamar ini, yang ini, dia itu bisa di antara tempat vas bunga bapaknya yang di dalam kamarnya itu. Tipsnya begitu sih. Gak ada sih ini. Lucu ya kalau ada. Game start. Aduh. Teradiksi dengan lagu gila. Sampai sih kita juga jongkok. Juga ini yang mode praktis. Itu kan yang buat jenggot gak jelas itu. Coba kita cek tong sampah. Ya lucu sih kalau ada. Miris juga tau. Terus mau gak ada. Itu pantry guys. Tapi aku gak ngerti kenapa itu dia pantry. Katanya di meja bapaknya. Aish, pasti selalu begitu. Aku mau cari ke tempat emaknya. Halo mak, aku hancurin dulu ya makanannya ya mak. Oke makasih, aku makan dulu kok mak, sama brokolinya mak. Ntar ya mak, izin nyolong dulu mak. Nah dulu ya. Udah aku habisin sekalian. Oke mak, sekarang gak usah masak lagi deh. Hoyey. Ini anaknya yang lebih psikopat dari orangnya woy. Gak ada sih di sini. Ini apaan guys? Lama nak entai ish. Ngapain juga kita pakai insect spray? Gak berguna tau kita mau pakai insect spray segala macem. Bisa gak sih ambil salah satu dari ini? Kira bapaknya tiap-tiap ke gua, woy. Ish, kotor banget. Tapi ngapain juga kita bersihin. Kok juga bukan masalah kita. Kita sudah menghabiskan 4 menit hanya untuk mencari sesuatu. Sekarang 5 menit sih, hampir. Gak ada sih di sini.
menceritakan banget banget malah. Ini udah, ini juga gak mungkin sih. Apa yang ini si kosong tuh, apa nih di sini? Ah, kagak. Bayangkan kita membuka berangkas, habis itu isinya cuma barang random. Tapi kalau pas kalau charger bapaknya mungkin lebih berguna kali ya. Sekarang mau menuju kamar bapaknya dulu. Maklum lah guys, aku suka bongkar pintunya di sini. Oke, sekarang aku mau cek kamar. Siapa tahu ada. Tapi biasanya keseringannya itu dia itu di dalam kamarnya di apa gitu loh. Nah, kok ada senter. Ngapain juga kita pakai senter sih? Tapi berguna aja. Aku nggak tahu kalau senter itu. Ini nah, cara ambilnya ya. Apa ini? Astagfirullah. Mana aku kaget nih sampe mau nyungsep tadi barusan. Mau nyungsep juga kali. Kayak, tapi kayak bukan nyungsep di real life gitu. Oke, kita ambil barat. Kita ambil yang oke, dapat baterai. Itu apa gunanya buat? Oke, baterai ya. Habis itu baterainya baru dapat. Wish. Kok dimatiin lampunya, Pak? Kok masih mau bongkar ini ya? Oke, ini sih isinya tuh. Oke, santai. Loh, ngapain kita ambil baterai, guys? Loh, emang berguna kita ambil baterai, guys? Ya, enggak sih. Guys, spes aja gak sih? Shua, Nima! Ayo. Oke, tengahnya itu merah. Let's go. Ngapain sih kita begini? Kita cari dulu merah apa. Ini deh. Jadi kok merah itu tengah merah itu yang ada cuma ini. Kok. White blue yellow red orange yellow white. Putih biru apa tadi? Putih biru kuning orange kuning putih. Ish, udah benar kan tadi? Kuning. Oren, kayak oren deh barusan. Oren, kuning. Ish, benar dong. Oke, 3, 2, 1. Lah, kunci mobil. Leh, kita kena. Udah aku bilang kan, pasti isinya ada yang enggak berguna toh. Tapi mana lagi mau kita nyari, guys? Kita aja enggak nemuin sedikit. Wih, aku kok ambil sesuatu, guys. Lah, charger bapaknya mana deh? Tapi aku belum ngintip kesini deh. Ini tisu ya? Ya nggak bakal ada sih sebenarnya jadinya itu. Ih, bukan udah dibilang ada, pasti ada sesuatu. Oke, sekarang kita ambil kuncinya. Nanti kuncinya yang untuk kamar rahasia itu, guys. Ini sih rahasia sih itu kamar. Kenapa selalu? Oh iya, kan ini mode praktis ya. Menyebalkan. Ayo, pasti bisa kebuka. Oke, let's go. Dan
nyalain lampunya. Palu. Ntar dulu deh. Lah, kok sadar bapaknya kagak ada? Kita ambil aja kali ya insect spray yang baru itu. Lah gak ada kain atau apa kayak buat mungkin sih kita ambil palu random juga tau coba random ini game aja. Siapa tahu ada di sini chargernya ya. Lucu sih kalau ada charger di dalam sana. Astaga, kita sekarang baru ketemu anti-fatnya ternyata di situ, woi. Lah sekarang masalahnya, oke, kita udah ketemu dengan anti-fat segala macam itu. Chargernya kita belum ketemu, kainnya belum ketemu, semuanya tuh belum ketemu. Gimana caranya mau kabur? Itu ini bisa dihancurin atau apa? Gimana sih? Mana sih kainnya yang barusan itu? Coba kita. Кто это был? Itu cuma anak tetangga. Enak kali anak tetangganya. Oke, ini mobil. Kunci mobilnya mau taruh mana? Bentar. Kunci mobil bapaknya mau dimanain? Taruh mana? Ini kita mau ngancurin apa, woy? Mana ke gates? Kita hancurkan ini. Ada kuncinya lagi. Oh my god. Oke, terus kabur nanti. Nanti kita kadang menyeramkan loh. Sana. Mana lagi ya kita bisa ketemu kunci? Kunci apa lagi yang bisa kita pakai? Kita masuk ke sini aja. Yes, let's go. Aku belum cek kulkas sih sebenarnya dari tadi. Ish, bapaknya jangan coba. Wah, dia itu aja kerjaan bapaknya. Gak ada yang lain kayak. Ini belum sih suara. Oke, kita sebenarnya butuh daging sih sebenarnya. Ya udahlah, kita ambil aja dulu daging. Sekarang kita masukin ke sini. Oke, kita masak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita ambil aja gak? Kita mau ngapain, woy? Lah, bentar dong. Lah kok dimatiin terus? Ini apa? Orang juga baru mau nyari barang. Tuh kan, udah aku bilang gelap kali. Kayak jangan asik matiin lampu. Davai. Oh iya, tadi kan isi. Tadi kan yang dapat kan itu ya, kunci mobil. Mencurigakan sih. Kok gak temu-temu? Apalagi yang bisa disentuh, woy. Bang, kasih. Ini apaan loh? Ini kado apaan nih? Gue ya. Ish, jahat. Angkut. Awak ternyata, wey. Да не ему! Твою мать, а! Ha? Itu, cabilnya di sono, dari tadi.
Gak ada lah yang lain, kan kerjanya. Udahlah, capain aja itu baterai. Sekarang yang gue beli itu cuma sesuatu yang bernama charger. Tapi, biasanya gimana caranya untuk kayak mencharge? Ayo gawari. Oke, kita jalan dengan tegak aja gak sih? Oke, kenapa sih dapurnya harus jauh banget sama rumah? Kayak ininya, whoopsies. Ish, salah tempat lagi. Kok gue ke toilet sekarang? Nah ini dia. Hey, meleset. Oke, mantap. Sekarang kita bakal time wait. Ini. Bentar. Oke, bentar. Abis ini aku mau coba cek lagi. Ya, bentar ya, guys ya. Ini lumayan susah untuk di. Au! Mendikan. Let's go. Cepat. Cepatlah kau. Genadi 947 mungkin ya. Yes, masuk. Password. Password HP. Bisa gak kita buka HP nya? Ini gimana sih cara buka HP nya? Mau? Gak bisa dibuka, woy. Oke, sekarang kita tahu apa kodenya. Kayaknya 1831 gak sih tadi bosnya? 1837. Oke, ya udah guys, video sampai sini dulu karena aku udah ya terlalu membingungkan. Oke, salah satu hal yang paling membingungkan yang mau aku cari adalah di mana sih lokasi satu barang kecil ini yang bernama kain. Di mana lagi kita bisa cari, guys? Ini kan nggak bisa, ayo. So ya udah guys, video sampai sini dulu karena aku udah bingung, kebingungan yang ada. Tapi kayaknya ada satu tempat di mana kita belum cek deh. Coba ya satu tempat lagi. Ya aku lupa kasih dagingnya. Oke, ya udah guys, sampai sini dulu. So, bye guys, see you in the next video.